Oke, ini hampir matang nih nanti gue dibalikin nanti. Nih, gue pikirin. Coba dibalik. Sapit. Up. Balik. Iya, satunya lagi. Iya. Bapak seru ya. Kita ada di hutan Belantara guys ya. Bagaimana kalau kita sapa teman-teman dulu? Yuk. Halo guys, jumpa lagi sama Kina dan Bapak. Hari ini kita mau masak di hutan. Masak di hutan? Oke. Okay. Karena kita sekarang ada di hutan guys. Dan di sini sepi sekali ya. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Cumalah yang ada kita. Kina dan juga Bapak. Oke, okay, teman-teman, Bapak sama Kinan mau masak hari ini. Dan teman-teman mau tahu kita mau masak apa? Mau apa, masak apa, Kinan? Daging. Daging. Oke, okay. Tunggu keseruan kita di tetap di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, okay. Yuk. Sebelum kita masak, kita harus cari apa, Kinan? Kayu bakar. Kayu bakar, okay. Ya. Kita cari kayu bakar untuk nanti memasak. Yuk, kita cari. Let's go. Yang kering ya. Oke. Okay. Wah, aku nemu cok. Mantap. Kaos. Oke. Okay. Bulin. Papua. Coba lagi. Wah, di lagi. Berat. Astagfirullah. Berat? Iya. Au. Berat okay. Sekali. Yang kering-kering tuh, boleh tuh, kering-kering ini. Wah, banyaknya. Wah. Oke, sini saja. Sini tempatnya. Terus kita cari batu, Gina. Ya, ya. Cari batu okay. Nanti buat apa? Alasnya. Teman-teman kan kayaknya udah. Sekarang kita cari batu yuk. Teman-teman, ini ada beberapa batu. Mari kita bawa ke sana. Yuk, bawa yuk. Yang banyak. Oh, beratnya. Keduluan. Taruh di sini aja. Oke. Tata kayunya juga dong. Masa cuma batunya? Oke. Okay. Wah, apa itu? Apa itu? Teman-teman, kita siapin barang-barangnya apa aja yang ada di tas. Mantap. Apa ini, Bapak? Oh, itu pencapit. Oh, pencapit yeah. Tangan. Biar nggak panas. Iya, yeah, guys. Pencapit. Ini telaten. Apa nama? Itu telenan. Oh, telenan, yeah. Guys. Jadi kalau masak. Ini. Nanti itu buat apa? Ini nanti buat apa, Bapak? Buat tataan untuk ngiris. Nanti ngiris apa namanya? Ada dagingnya nanti diiris pakai telanan itu. Bapak, awas ada semutnya. Ya, oke. Okay. Karena kita di hutan, jadi apa? Nyiprat. Telanan kita taruh sini. Ada piring dalam. Oke. Alat untuk memasaknya. Iya. Ada teflon, ya teman-teman. Terus sama ini bahan-bahannya. Ya. Ini. Untuk ini. Masak. Kalian tahu nggak ini apa? Tidak tahu. Oke. Jadi untuk teman-teman kalau yang belum tahu, ini namanya kapas. Jadi kalau kita di hutan, kita kan susah untuk bikin api karena kan hutan. Hutan di Indonesia itu kan ada yang kering, ada yang basah, ada yang hutan hujan juga. Jadi untuk dapetin api itu susah. Jadi kalau cara gampangnya kita bikin api, kita bawa kapas dari rumah, terus dikasih minyak goreng. Oke. Terus nanti untuk dibakarnya dia bisa lebih awet. Selain untuk apa? Membantu bikin api, bisa untuk pencahayaan ya, teman-teman ya. Selanjutnya. Wow, ini apa sih?
Astaga, saus enak, enaknya. Ini taruh di sini, dikumpulin di sini. Oke. Ini, cepat-cepat. Wah, apa ini? Mentega, bawang, sama gak tahu apa. Kita bikin apinya ya, Kinan. Ya. Ini jadi apinya jadi kayak gini nih, teman-teman. Jadi kapan kalau dikasih minyak itu jadinya lebih awet. Jadi saya coba aja ada enggak ya? Yo 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 yo. Astaga. Ini bahan utamanya kita. Dingin. Dan setelah sendalku. Wah, sepertinya ya sepertinya apinya udah mau jadi. Aku pengen. Wah, asapnya banyak. Kita siapin. Guys, kenapa kok bisa ada asap? Biar remoknya hilang. Karena dia tuh gigit-gigit bapak sama aku. Terus kita ingetin juga ya buat teman-teman ya. Teman-teman, ingat ya, kalau kita di hutan, kita nggak boleh buang sampah sembarang. Ya, jadi sampah yang kita bawa harus kita bawa pulang lagi biar alam kita lestari dan indah. Oke. Sejuk di sini ya. Ya. Aku pengen bantuin bapak. Boleh. Ini kayunya nih. Tumbangin ke atas nih. Oke. Sini. Ya. Oke. Oh, panas. Ini buka. Oke, kita panaskan apa ini? Tameng apa? Kapten Amerika. Kita panaskan teflonnya dulu ya, teman-teman. Jangan lupa kita kasih mentega. Bawang putih. Masak bawang. Lepas. Nyiprat. Wow, harum guys. Wangium. Wangium. Oh ya, anginnya kesini ya. Oh. Sini. Oke, bapak airan ke situ ya. Ya. Bapak, aku udah nyium aromanya. Aromanya lezat banget. Iyalah, gurih lah. Karena ada bawang putihnya. Ya. Terus juga aroma dagingnya ini gak enak. Ini lemaknya yang ke goreng ini jadi bikin aroma yang kita balik. Aku udah nyium aromanya. Ini telurnya tuh buat apa sih? Nanti kita goreng juga. Jadi ada daging, ada telur, komplit lah pokoknya. Mantap. Aku mau kocok. Kayaknya udah hampir matang nih. Iya. Coba potongin ini dulu. Coba masukin. Biar tambah lezat nanti. Lezat di dunia. Lezat di dunia. Lezat di dunia. Oke, ini hampir matang nih, Kinan. Coba dibalik, Kinan. Nih, coba pikirin. Coba dibalik. Sapit. Up. Balik. Iya, satunya lagi. Iya. Oke, kita panaskan lagi. Pijipin ya. Iya, itu minyaknya guys, bukan dagingnya. Enak. Ya nggak apa-apa lah. Minyaknya aja enak ya, apalagi dagingnya. Ya. Nah, tunggu ini bentar lagi nih, bentar lagi matang nih. Apa cuma aromanya?
teman-teman, aromanya sudah enak banget. Teman-teman ada yang mau enggak? Pasti nanti kalian ngiler ya. Nanti kalau ada yang mau, ketik di komen kita mau masak apa, nanti komen di situ. Komen di bawah ya, guys. Nanti biar kita apa namanya? Guys, aku lakukan challenge itu. Contoh nih, masak daging di hutan kayak sekarang ini ya. Terus besok lagi masak apa ya? Komen. Nanti teman-teman kalau kita pengen masak apa, komen di bawah aja, biar nanti kita akan bikinin. Ya, kita bikinin untuk teman-teman. Ini udah matang nih, Kinan. Wow. Okay. Dibalik enggak? Udah kan. Coba ditaruh di sini.